sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Tahniah diucapkan buat pelakon Imam Mak Imbong yang telah selamat menjadi isteri kepada juruterbang Muhammad Sazli Azhar 32 dengan sekali lafaz pada kira-kira pukul 11.58 pagi hari Khamis. Pasangan itu telah dinikahkan oleh penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Muhammad Akmal Abdul Aziz dan berwalikan bapa pengantin perempuan Ismail Embong dan mesuah majlis tertutup di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Pada majlis berkonsepkan warna putih itu dan dihadiri oleh 300 tetamu, pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin sebanyak RM2,000 bersama senas kad Quran bersama 7 dulang hantaran berbalas 5. Bagaimanapun, wang hantaran dirahsiakan atas permintaan keluarga. Pasangan ini mengadakan majlis pernikahan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman rapat. Alhamdulillah, impian, niat dan hajat yang saya simpan selama ini dipermudahkan. Tarikh nikah 20.02.2020 juga sangat cantik dan kenapa tidak kami abadikan sebagai detik hari bahagia saya dan suami. Biarpun semuanya berlaku dengan begitu pantas, saya percaya ada hikmah tersendiri hingga menyatukan kami menjadi pasangan suami isteri yang sah. Semoga permulaan fasa baru ini akan terus mematangkan saya dan suami, insyaAllah. Imam dan pasangan sigap mengenakan busana serba putih rekaan Breaker Fashion Izwan Ismail. Terdahulu, Imam dilihat memasuki Dewan Pernikahan dengan diiringi bapanya Ismail Embong. Turut hadir pada majlis istimewa itu ialah beberapa rakan artis seperti Mawar Rashid dan Aprina Manros. Semoga majikan yang dibina oleh Imam dan suami akan berkekalan sehingga ke jannah. Amin.